Atap teras kantor BRI unit Pagetan Banjarnegara ini alami ambruk pada Senin petang. Ambruknya atap ini menimpa tiga nasabah yang saat itu tengah berteduh di bawah plat besi. Dua orang tewas di lokasi kejadian, sementara satu korban menderita luka-luka. Dua korban tewas merupakan nasabah, masing-masing bernama Rizky Cahyono, 14 tahun warga Wonosobo, dan Sustianto, 45 tahun warga Banjarnegara. Satu korban luka bernama Sudar saat ini tengah mendapat perawatan intensif di kantor puskesmas setempat. Berat bebannya, sehingga air itu ketampung di situ, tidak kuat untuk nahan daripada beban kanopi dan air yang ketampung situ. Akibatnya apa, Bang? Ya, akibatnya di sini terjadi korban yang tadi itu meninggal dunia dua. Kebetulan tadi kan pas pukul 12 sampai pukul 1 itu jam istirahat daripada BRI. Istirahat di BRI, nasabah itu pada nunggu, kebetulan juga lagi hujan di luar, lagi pada berteduh di teras. Atap teras yang terbuat dari rangka besi ini ambruk saat kondisi hujan deras. Diduga kondisi konstruksi yang kurang baik dan tak kuat menahan banyaknya debit air. Tim dari unit Inavis Polres Banjarnegara terus melakukan olah TKP dan pemeriksaan di lokasi kejadian. Kasus ambruknya atap kantor yang menewaskan dua orang kini tengah ditangani polisi. Dari Banjarnegara, Inung Trian, Satelit TV, mewartakan.